kamu mau main airsoft gun, mau tembak-tembakan, atau perang-perangan? Kamu tahu nggak sih, ada unit airsoft gun yang biasa digunakan untuk indoor maupun outdoor. Di video kali ini akan dijelaskan mengenai unit yang bisa digunakan baik indoor maupun outdoor. Dapat digunakan dalam segala situasi, kondisi, toleransi, pandangan, dan jangkauan. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Saya akan membahasnya eksklusif hanya di Glaudius Taktika. Ya. Oke guys, di depan gue sekarang udah ada unit GNP Rapid Fire yang tadi gue bahas. Ini bisa dibilang sangat versatility-nya sangat tinggi ya, serbagunaan. Tingkat serbagunanya sangat tinggi karena yang tadi gue bilang ini bisa digunakan untuk indoor dan outdoor. Untuk FPS sendiri, FPS standarnya 340-360-an. Dan juga kalau misalnya unit ini ada namanya Power Up Silencer. Seperti ini power up-nya. Kalau power up yang dipasang ini akan menambah FPS karena di dalam sini ada inner barrel-nya lagi. Pemasangannya begini. Kalau lu mau main indoor begini, kalau mau main outdoor tinggal pasang. Nah, ini sudah bisa untuk bermain di outdoor. FPS jika menggunakan power up bisa sampai 430-450. Nah, dalam paketan unit ini, kalau beli baru mungkin lo nggak akan dapet bonus-bonus seperti baterai dan magasin. Nah, untuk unit ini sedia dapat, lo bakalan dapet 2 magasin dan baterai serta charger nih, udah paket komplit. Kalau sedikit tambahan di video temen gua, unit ini memang markingnya bagus ya. GNP itu tergolong pabrikan yang serius dalam membuat memproduksi unit. Ini ada marking Navy SEAL Team, tapi unit ini tidak cocok digunakan untuk impresi Navy SEAL atau Dave Grew. Kenapa gue bilang begitu? Karena Dave Grew, Navy SEAL itu belum pernah pakai Rapid Fire. Boleh jadi ini hanya produknya si GNP ya. Jadi gue bilang ini khusus buat sukir. Jadi buat lo yang mau sukir, lo pemula main airsoft, pengen sukir, yang gak harus upgrade unit, unit GNP Rapid Fire ini adalah jawabannya. Gak harus, gue bilang gak harus upgrade unit karena dalemannya GNP sendiri itu udah bagus banget. Banyak senior-senior airsoft itu mereferensikan GNP. Nah, unit standarnya aja FPS-nya udah bagus, apalagi kalau lu tambah dengan power up silencer. Nah, makanya kalau misalnya lu beli unit ini, lu bakalan dapet power up silencer-nya juga. Nggak usah beli-beli, karena power up silencer ini hanya bisa digunakan di unit GNP Rapid Fire ini. Buat lu yang mau memulai sukir airsoft, bisa cek link di bawah ini, link Tokopedia ya. Ingat Glaudius Tactical. Gila, keren banget ini. Ini stoknya ada 5 titik untuk manjangin. Satu, ini lihat angkanya 1, 2, 3, 4 dan 5. Ini cocok banget kalau lu buat
main di outdoor. Lo gak harus ngebidik karena ini udah akurasinya mantep banget. Kira-kira itu dari gua. Unit ini bakalan gua tes di tempat cukir. Gua bakalan ngecek masih enak nggak dipakai, karena udah lama nggak dipakai ini unit. Oke, sekian dari gua. Jangan lupa buat subscribe, like, dan share. Nih, subscribe-nya di bawah sini. Oke? Gratis kok subscribe-nya. Like-nya di sini. Di bawah sini. Oke? Oke, guys. Selamat berjumpa kembali. Pagi ini gue sudah berada di Velfest Battlefield di Universitas Indonesia Depok. Saat ini saya sedang bersama dengan Zian. Mas Zian. Ya. Zian ini adalah salah satu orang yang termotivasi atau penasaran dengan namanya Airsoft Gun. Pernah main Airsoft Gun sebelumnya? Sebelumnya belum pernah sama sekali. Cuma dulu mungkin pas lebaran ya. Oh, pas lebaran. Oh iya 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 iya. Spring-springan ya. Spring-springan. Nah, tadi sudah gue bahas JNP Rapid Fire. Nah, sekarang Mas Zian ini akan gue ajak untuk mencoba unit JNP Rapid Fire yang tadi sudah gue bahas. Oke, mantap. Jangan di skip videonya supaya kalian nggak salah sangka. Jangan lupa subscribe juga. Link di bawah ini. Oke. Yuk, kita coba yuk. Nah, ini Mas ya yang mau saya ini, coba. Ini unitnya nih. Ini unit JNP Rapid Fire-nya. Ini kalau dilihat agak pendek ya? Iya, ini emang pendek sih. Bisa buat main CQB. CQB ini, itu. Tapi CQB itu close quarter battle. Kalau misalnya di Airsoft Gun itu pertempuran jarak dekat. Tapi ini ada kelebihannya, ini bisa digunakan untuk CQB dan main di outdoor. Main di outdoor. Okay. Main di outdoor itu harus bisa pakai ini. Oh, ini apa nih? Apalagi nih namanya nih? Ini namanya power up silencer. Power jadi up di dalam silencer ini ada inner barrel lagi nih. Oh, jadi bukan buat pajangan aja bukan, gitu ya? Bukan, ini ada fungsinya. Juga. Oh, ada fungsinya gitu. bisa nambahin FPS juga. Oh, jadi kalau misalnya saya baca di spesifikasinya, unit ini FPS-nya itu sekitar 340-an. 340-an? 340 feet per second. Lumayan besar ya, Mas? Kalau ditambahin, sebenarnya standar itu. Kalau ditambahin ini bisa sampai 400 sekian. Oh, bisa nambah ya? Oh, yeah. Kalau boleh tahu Mas, ini bahannya itu saya pegang berat banget rasanya nih. Bahannya? Ini bahannya ya? Metal. Oh, metal ya? Grip sama popor itu plastik. Oke. Nah, ini pasang aja langsung. Oh, langsung gitu ya? Nggak perlu langsung. Dibuka lagi tasnya? Nggak usah. Nah, itu udah terpasang. Oke, keren nih, Mas. Oke. Bisa langsung kita coba nih. Bisa. Penasaran saya. Isi BB dulu. Oke. Isi BB ya. Dulu di magasin. Oke. Kemudian seru deh. Jangan lupa pasang baterainya. Ini langsung saya isi aja ya. Ya, isi aja. Mana ada ini kita coba. Jenis ada Mac Kerek, Mac Tarik, sama Mac yang mid cap. Oh, mid cap. Kalau mid cap itu sistemnya sama kayak GBB, nggak usah dikerek, nggak usah ditarik, tapi kapasitasnya cuma 30 apa 40. Oh gitu. Berarti ini kita harus kerek dulu guys. Udah selesai ya. Nah ini pasang baterainya. Pasang baterainya boleh dibantu Mas? Boleh.
Oke, langsung aja pakai pakai aja kacamata yang. Oh, dipakai pasti. Nah, pakai ini itu salah satu prosedur tetap yang ada di kegiatan airsoft gun. Oh, berarti memang wajib ya, ya wajib. Ada ini. Harus banget pakai. Harus ada ya, demi keselamatan bersama. Iya. Karena kalau misalnya ketembak peluru beneran kan nyawa melayang, kalau oh iya, kena peluru airsoft resikonya buta. Oh, jangan sampai. Iya. Ini saya pasang Mas ya. Pasang aja langsung. Nah, kelihatan banget ya pemulanya. Iya. Ini langsung saya, ini masih safe ya. Masih safe, ini masih safe. Saya langsung ubah, langsung ke single aja. Single aja ya. Oke, ini udah iya, single. Ini saya coba ya Mas. Ya, silakan. Ini kalau enggak masuk larkin. Harus diperlakukan seperti senjata api sesungguhnya. Iya. Oke, paham. Paham ya. Jadi gimana rasanya setelah nyoba unit ini? Enak banget sih. Aduh, jadi pengen beli. Jadi pengen beli. Oke, buat kalian yang pengen beli unit ini, bisa cek link di bawah ini. Nanti akan dicantumkan di deskripsi. Tapi gimana? Enak nggak pakai unit ini? Enak parah. Kelebihan sih dan kekurangannya? Kalau menurut saya sih, karena sebelumnya saya main plastik ya. Iya. Ini pertama real. Metal. Penggunaannya metal ya, jadi emang real mungkin mendekati skalanya juga sama kan, dan mendekati senjata aslinya ya, karena beratnya mungkin. Karena saya pemula, saya nggak tahu ya, saya bilang bisa bilang gitu. Terus saya juga baru pertama kali nih Mas kesini. Ini Belfast ya, Belfast UI. Jadi kalau pemula kayak saya bisa nih Mas main di sini. Bisa. Oh, kalau pemula buat kalian yang mau. Pemula yang belum tahu airsoft gun, pengen tahu, pengen punya unit tapi belum pengen beli gitu. Pengen nyoba juga bisa datang ke Belfast UI. Belfast UI masuknya lewat pintu masuk UI. Oke. Nah, kemudian itu bisa langsung sewa di sini.
Oh, berarti di sini tuh bisa sewa. Bisa sewa juga ya. Bisa sewa. Jadi kalaupun misalnya saya beli ini punya Mas ya. Yeah. Misalnya saya beli ini terus saya punya teman-teman misalnya 10 orang gitu, saya mau main bareng. Iya. Yeah. Tapi mereka belum punya unit. Yeah. Itu enggak masalah berarti ya. Enggak masalah. Ya? Bisa, bisa. Oke, okay, oke. Okay. Sewa unit di sini. Itu sewanya bisa menghubungi, nanti gua bakalan tulis di sini. Oke. Okay. Nomor WhatsApp-nya. Siap, 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 siap. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe di bawah sini. Okay. Tombol like dan share-nya juga. Oke, okay, jangan lupa. Makasih banyak nih Mas Fajar. Ini iya. Mau lanjut? Mau lanjut nyoba lagi? Mau lanjut lagi? Oh, oh boleh kalau mau nyoba lagi. Oke, okay. Okay, paling gimana? Mau oke, okay, paling nanti akan ditampilkan videonya Mas Dian nyoba. Oke. Okay. Ini pengalaman pertama kayaknya. Pertama. Okay. Makanya asik banget sih. Oke, okay, bye. Bye. Mas, ini. Sudah lihat unitnya kan? Jadi buat kalian yang ingin punya unit airsoft gun dengan high versatility, GNP Rapid Fire ini adalah unit yang bisa menjawab semua tantangan kalian untuk sukir baik indoor maupun outdoor. Nah, kalian sendiri suka sukir indoor atau outdoor? Tulis di kolom komentar ya.